Itu awal yang pertama.
Oke, terima kasih Vika. Kita lanjut peserta nomor 6. Sera. Lain kali waktu naik kelas
Sepatunya goyang. Oh, itu sepatu pribadi atau selop? Oh, selop. Ya, aku bodoh sih kalau bukan diri sendiri. Tapi lain kali, aku mau saran. Kalau misalnya alat kakinya berbahaya, kamu juga boleh untuk ganti. Ya, jangan sampai yang bahaya lagi kamu. Kalau itu dalamnya kamu mirip-mirip. Kalau kamu cedera, itu cedera bisa efeknya selamanya. Jadi kamu ingat ya, jangan sampai mencederai diri sendiri demi COVID. Aku kan tahu, ya. Kamu boleh kok ganti kalau ganti kamu boleh. Kamu tinggal apa sedikit warna buat sarankan sih sepatunya cedera atau itu boleh. Sebagai konsulen ya, aku kan tahu ya. Sebagai konsulen kita harus punya minimal tuh. Ada sepatu hitam satu minimal ya, itu minimal banget karena itu akan terpakai banget di semua karakter. Kamu cover tuh kamu biasanya akan kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Thank you. Kamu lucu banget ya. Fit hai Fit hai Fit, kostum kamu bagus di dimensinya oke. Menurut aku kamu ya, di atas karena jauh juga ya. Kamu udah terlihat kok kan ya. Aku lihat sih kamu udah yakin sama jalannya. Terus tadi tuh problem sedikit kan siangnya lepas. Itu mungkin lain kali di perkembangan ya, supaya gak lepas. Itu sistem lepas-lepas supaya gak lepas ke bawah kan ya. Nanti kamu pasang ngelok lagi. Karena tadi bahaya banget, untuk tadi di belakang tuh baru barusan. Terus sama jadi sebetulnya ya, informasi itu penting. Nah, kalau kan sering kamu punya expecting, dia aku kan tahu lebih banyak ya daripada yang lain ya. Kalau kan aku masih SMA. Oke, aku akan bilang dengan aku akan bilang sebetulnya. Nih, properti lepas atau khusus lepas atau segala macam yang kita pikir nggak terjadi dengan terjadi itu. Ya, kamu harus siap. Di situ kan kamu di tes bagaimana kamu bisa bawa kaki itu tetap bawa. Jadi kamu bisa stay calmer, apapun terjadi. Nah, tadi itu kamu ternyata panik. Karena mungkin pertama kali yang terjadi ya, kamu harus improv dan skip. Nah, aku kasih tahu ya. Di atas kan itu, kalau yang tahu kalau salah itu cuma diri kamu sendiri. Orang lain gak akan tahu. Misalkan tadi jatuh. Orang lain tuh belum tentu sadar kalau itu tuh kecelakaan gitu loh. Jadi kamu lanjut aja dengan pede. Gak usah cari-cari apa itu jatuh. Kamu gak usah cek lagi apa gitu. Kamu lanjutin aja gitu. Selama kamu ngelirik, oh aman, lanjut. Tadi begitu properti jatuh, kamu langsung lepas karakter kan? Selama 10 menit ada tuh. Ya kan? Lebih. Nah, itu lain kali kamu coba belajar info. Memang anak-anak suka kaget sih ya, mas. Dan itu lah sebenarnya kamu, ya. Oke, terima kasih. Kido. Kido, sama Kuke. Kido, hai. Hai, Kido. Tadi aku lihat kamu udah prepare banget dari sebelum nanti. Jadi setiap next step kamu sudah langsung ke itu bagus banget. Terus postur kamu rapi, itu fit di body itu bagus banget. Jadi memang posturmu pribadi kan, jadi fit di body ya, kelihatan banget kok. Ya, terus segala macam kayaknya itu oke. Aku mau kasih saran ya, makeupnya dibuat lebih jelas. Karena makeup, kamu gak makeup? Oh gitu, karena kalau di atas deh, itu tuh jadi makin gak kelihatan, jadi makin samar. Apalagi pakai lip putih, kayak tadi aku kasih tau ke Anissa itu ya. Tadi tuh lip putih itu ya, ngilangin detail. Jadi kamu harus bikin itu lebih kontras. Jadi kamu harus pakai highlight juga. Jadi pakai highlight, pakai contour juga. Jadi segalanya itu, jadi jangan cuma pakai bedak udah mulai selesai. Kamu harus highlight wajah kamu supaya lebih konturnya ya. Karena lip putih itu masih itu problem banget. Ya setelah itu oke, aku tonton kamu oke, jadi bisa menyala, dan itu pokoknya kayaknya salah. Ya, pulang lagi, oke. Thank you. Kenapa kayak tadi, Mbak? Oke, boleh tekan musiknya sedikit, ya, dan ini langsung sama sekali ya. Ada musiknya sedikit, boleh tepuk tangan juga dong, teman-teman kita ini. Keren-keren banget kan looksnya, nah, nanti teman-teman yang mau foto-foto silakan ya. Oke, di sini aku persingkat saja. Kalau dari segi looks semuanya ini benar-benar sudah oke, ya. Sudah calon yang bisa naik
naik peringkat berlomba di tingkat umum ya. Jadi kalau dari pihak pokoknya ini lucu banget dengan ubur-uburnya ya, dengan dipakaikan LED beberapa jam, penataan bibitnya kostumnya juga sudah sesuai. Kemudian kencing ini juga dari pihak ya, kamu secara lulus kamu udah oke loh sebenarnya. Sebenarnya kamu juga punya unsur aurasta, cuma memang di sepatunya mungkin stage-nya ini agak empuk, jadi kamu khawatir sesek lah atau berpisah gitu ya, jadi kamu agak bingung. Padahal secara lulus semuanya kamu oke. Kamu tinggal berikan gestur-gestur modelnya aja, di sini pris modelnya gimana, di situ gimana, di situ gimana ya. Kalau memang action-nya mengkhawatirkan ya. Next, berikutnya ada pin, ya ini dari kostum Monster Hunter ya. Oke, ini jelas memang dimensinya, pewarnaannya ini dari kostum udah memang udah mumpuni sekali ya. Sehingga kamu memang tadi pas lepas itu kamu worry, dan itu memang betul kata Kak Ayan itu tampakannya. Jadi kamu agak panik gitu. Harusnya kamu tetap stay fokus, kamu akhiri sampai ujung final penampilanmu selesai, baru kamu ambil senjata yang jatuh gitu ya. Next, tetap stay on the track gitu ya. Berikutnya ada Ido. Ya, ini Ido secara look, kostum juga memang sudah sesuai dengan karakternya. Dan tadi pedangnya ada energinya ya, itu cukup memikat juga. Pergerakannya juga sepertinya tidak membahayakan, jadi safety. Ini patut dicontoh untuk gerakan yang safety. Namun dia itu memang di bagian wajahmu walaupun sudah lengkap, tapi kurang akan lagi karena lebih putih. Lebih putih ternyata ke-trap ya. Next, lebih diangkat lagi mungkin 2 kali lipat dibanding yang lainnya ya.